orang-orang Arab. Hendro Priyono, mantan kepala BIN, membuat pernyataan dalam Twitternya. Yang perlu diselesaikan segera dalam hasil pemilu ini adalah pertentangan antar bangsa Indonesia sendiri, karena terus-menerus dihasut dan diadu domba oleh Arab-Arab WNI yang menjadi provokator. Dalam Twitternya tersebut ditampilkan poster wajah kakek tua Jawa dengan kalimat jancuk, "Sampean itu sopo kok ribut-ribut ning negaraku?" yang ditujukan kepada ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan HRS. Pembelahan isu kebangsaan pribumi versus non-pribumi terasa ganjil keluar dari mulut Hendro. Sebab amandemen pasal 6 UUD 45 yang asli, di mana disebutkan hanya pribumi yang berhak jadi Presiden RI, menjadi semua warga negara, baik pribumi maupun non-pribumi, dimotori oleh Prof. J. Sahetapi, yang pidatonya sangat viral. Dalam pidato Sahetapi, itu disebutkan sudah saatnya orang-orang non-pribumi mempunyai kesempatan yang sama untuk memimpin Indonesia. PDIP tempat bernaung Sahetapi sama dengan tempat Hendro Priyono menapak karir puncaknya. Keadaan ini mungkin saja terkait dengan kehadiran HP dalam acara di Yogyakarta bersama dengan Jenderal Purnawirawan dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono X. Baru-baru ini membahas langkah untuk kembali kepada UUD 45 asli, di mana hadir juga antara lain Prianto, Taufikur Rahman Ruki, dan Hariman Siregar. Jika postingan ini merupakan keyakinan politik Hendro bahwa bangsa kita harus kembali ke UUD 45 asli, khususnya pasal 6 tadi, maka pekerjaan besar kita terbuka kembali. Siapakah calon presiden yang benar-benar asli? Bagaimana jika presiden tersebut hanya bapaknya yang pribumi? Atau sebaliknya? Hak-hak politik pribumi dalam pasal 6 UUD 45 yang asli tentang presiden harus pribumi. Pernah saya tanyakan kepada Amin Rais, namun Amin mengatakan bahwa ukuran pribumi itu sulit ditentukan. Dalam pembelahan bangsa kita, di masa penjajahan, memang Belanda membagi tiga kelompok sosial, yakni Eropa, Timur Asing, seperti Cina, Arab, Pakistan, India, dan lain sebagainya, serta pribumi. Orang-orang pribumi dalam struktur sosial adalah kaum Kweli. Sedangkan Timur Asing, statusnya di atas pribumi. Perbedaan orang-orang Arab, meskipun status sosialnya lebih tinggi, karena kesamaan agama, yakni Islam, telah membaur bersama bangsa Indonesia. Bahkan umumnya mereka menjadi pemuka agama karena secara alamiah mereka lebih dalam mempelajari agama. Tidak heran, kemudian ketika dalam sejarah kelompok Timur Asing seperti So Bengkong dan juga Po Antui bersekutu dengan Belanda mempertahankan kolonialisme, Baswedan dan kawan-kawan memilih berjuang bersama pribumi mengusir penjajahan. Peranan kepahlawan orang-orang Arab pada kenyataannya menghilangkan prasangka sosial antara orang-orang pribumi versus Arab. Dan ini terjadi sampai saat di mana ketokohan para habaib tidak mengalami delegitimasi maupun degradasi. Ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tidak menegasi Said Akil Sirot dan Amin Rais menjadi ketua umumnya, bahkan dua periode. Apakah kemudian orang-orang Arab tidak berhak untuk menjadi presiden? Jika kita mengacu pada UUD 45 tidak asli yang berlaku saat ini, maka hal itu tidak menjadi isu lagi. Namun secara sosial ketika Hendro Priyono membelah WNI asli versus WNI Arab, tentu kita perlu merenungkan konsekuensinya ke depan. Pertanyaan berikutnya, benarkah ulama-ulama WNI Arab itu penghasut? Ulama 212 saat ini terdiri dari orang-orang keturunan Arab maupun tidak. Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, A.A. Gim, Kiai Haji Abdullah Rashid Safei, Ustadz Arifin Ilham, Egy Sujana, dan lain-lain adalah pribumi. Dalam perjalanan sejarah kepemimpinan, orang-orang Islam tidak membedakan pribumi versus Arab, melainkan ketulusan leadership mereka yang jadi ukuran. Dalam sejarah Katolik juga, misalnya pimpinan Katolik dunia Paus tidak ditentukan berdasarkan kebangsaan mereka. Begitu juga ideologi-ideologi lain seperti komunis. Dengan demikian, membelah kelompok umat Islam khususnya dalam naungan 212 antara WNI Arab versus pribumi tidak mungkin memecah persatuan mereka. Keputusan ijtima ulama menganggap Prabowo sebagai capres dan ijtima ulama ketiga mempersoalkan pemilu curang adalah satu bonding yang terikat kuat. Konsekuensinya, Hendro Priyono mempunyai kesalahan berpikir bahwa persoalan saat ini adalah persoalan WNI Arab. Apakah mereka provokator? Ijtima ulama adalah pernyataan kebersamaan. Seorang provokator biasanya bekerja tunggal atau kelompok kecil. Sebaliknya, ulama Arab yang dicela Hendro ini bekerja secara keorganisasian dengan tanggung jawab keumatan yang besar. Selain itu, pikiran dan tindakan ulama ini adalah untuk mendorong agar bangsa Indonesia menemukan pemimpin sejati, yakni pemimpin yang dipilih berdasarkan fairness dan trust. Hanya dengan cara itu, suara rakyat menemukan keabsahannya. Jadi, menuduh HRS dan GNPF ulama sebagai WNI Arab provokator adalah misleading dan sangat berbahaya bagi kerukunan bangsa serta keselamatan demokrasi. Penutup, segregasi bangsa kita sudah nyata, sebuah divided society, so what? Pilihan pertama adalah mengakui ini sebagai kesalahan elit-elit bangsa semua, tidak memblame WNI Arab dan lain-lain. Jika pengakuan kesalahan dilakukan, maka tindak lanjutnya adalah mencari akar persoalan. Ada di mana? Apa tiga hal kunci?
Misalnya, apakah ini berakar pada kerakusan elit-elit yang ingin memperkaya diri? Ataukah karena ketimpangan sosial dan oligarki ekonomi yang terlalu sombong? Ataukah dendam sejarah Orde Lama versus Orde Baru? Pilihan kedua, ketika kita memikirkan adanya dua presiden di Indonesia, seperti di Venezuela. Di provinsi mana kemenangan Prabowo, dia sebagai presiden. Sebaliknya di mana Jokowi menang, dia presiden. NKRI sebagai payung tetap eksis, menaungi dua wilayah atau gabungan wilayah administrasi. Pilihan pertama mengandung konsekuensi adanya sanksi politik terhadap elit-elit nasional yang terlibat dalam membelah bangsa kita. Sedangkan pilihan kedua mengandung konsekuensi bahwa kesatuan kita tidak seperti yang dulu, tapi persatuan baru. Dengan pikiran seperti itu, kita tidak boleh menyalahkan ulama-ulama dengan menyebut WNI Arab. Mereka bukan kelompok penikmat dari perampokan-perampokan kekayaan alam kita. Mereka adalah kelompok penjaga keutuhan bangsa, setidaknya bangsa Indonesia.